Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pasar di Jakarta Barat yang terkena imbas social distancing. Bisa dilihat di belakang saya, kondisi pasar saat ini cenderung sepi. Pedagang menyebutkan omset mereka turun hingga 50%. Hal ini disebabkan oleh adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat untuk tetap di rumah yang dimulai dari satu minggu yang lalu. Warga mengandalkan pedagang sayur keliling untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Pedagang pasar berharap agar situasi kembali normal, agar perekonomian mereka tetap stabil. Hingga saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia semakin memburuk. Banyak aktivitas warga mulai dilakukan dari rumah, mulai dari sekolah, pekerjaan, hingga perkuliahan. Bahkan pemerintah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan angka penyebaran virus corona ini. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama Bapak Andi selaku pedagang pasar di pasar ini. Bisa dijelaskan Bapak kondisi pasar sekarang gimana? Ya kondisi di pasar sekarang ya kayak gitu. Orang juga pada nggak mau keluar, siapa yang mau beli? Oke, harapan Bapak sebagai pedagang untuk situasi seperti ini itu gimana? Ya harapannya buat pemerintah perhatian kita lah. Kita juga pedagang butuh makan, gak cuma bagi-bagiin sembako. Jadi dipakai buat makan, gitu aja sih. Oke Pak, makasih. Itulah wawancara kami dengan salah satu pedagang di pasar ini. Demikian, Fadli Kurniawan melaporkan dari Jakarta Barat.